Halo semuanya, perkenalkan aku Kevin dan aku Indra. Kami di sini akan menjelaskan mengenai anatomi aksesoris dari digestive system dan dinding abdomen. Simak baik-baik ya videonya. Baik, yang pertama dijelaskan itu adalah yang bagian dinding abdomen. Jadi dinding abdomen itu ada beberapa bagian atau otot di sini. Jadi kalau misalnya secara kita lihat di buku anatomi, itu ada sebuah bagian yang menutupi kayak rongga ini, itu dinamakan aponeurosis. Untuk otot-ototnya itu ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu dari yang bagian luar itu adalah musculus obliquus externus abdominis yang di sebelah sini. Jadi kalau kita lihat, dia itu ototnya itu dari atas ini bakal ke bawah, striationnya atau garis-garisnya. Itu yang musculus obliquus externus abdominis. Nah, yang di torso ini yang kelihatan itu adalah aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis yang di sini. Ini yang putih-putih ini itu masih aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis. Lanjut, yang bagian dalam itu ada musculus obliquus internus abdominis. Di sini nggak kelihatan, tapi di bagian sini kelihatan. Dia itu dari bagian inferior bakal naik ke atas dari sini ke sini. Striations itu akan berbeda. Garis-garis itu akan berbeda antara yang musculus obliquus externus sama yang musculus obliquus internus. Kalau di sini dia seperti ini, yang di internus itu seperti ini. Nah, yang lebih dalam lagi ada rectus abdominis. Rectus abdominis itu yang di bagian tengah-tengah sini. Ini namanya rectus abdominis. Itu yang bagian paling dalam dari dinding abdomen di bagian yang anterior ini. Nah, ada struktur-struktur lain seperti annulus umbilicalis yang di bagian sini dan juga ada garis yang terbentuk yaitu linea alba. Oke, itu untuk yang di bagian anterior. Kita bisa lihat dari bagian posterior, dari secara posterior. Nah, yang paling dalam itu sebenarnya adalah musculus transversus abdominis. Jadi di sini terlihat dia transversus, yaitu lurus garisnya. Itu yang musculus transversus abdominis yang paling dalam. Jadi yang di bagian anterior tadi tidak kelihatan untuk yang transversus, yaitu kelihatannya dari bagian posterior. Lalu di sini yang kelihatan otot juga ada musculus rectus abdominis yang di sini. Dan ada aponeurosis dari musculus transversus abdominis yang ini. Ada juga linea arcuata yang di sebelah sini, namanya linea arcuata, garisnya ini linea arcuata. Lalu di sini juga masih ada umbilicalis yang terlihat. Mungkin itu saja untuk yang di dinding abdomen, bagian dari dilihat secara anterior dan juga dilihat secara posterior. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai dari pankreas. Jadi yang pertama itu pankreas dibagi menjadi 4 bagian. Tapi kalau kita lihat di buku itu hanya cuma 3 bagian, tapi ada 4 bagian dijelaskan di sini. Yang pertama itu ada bagian kauda di bagian sini, bagian ujung. Lalu dari bagian kauda ini akan berlanjut ke bagian korpus yang di sebelah sini sampai di cekungan ini. Namanya korpus. Di buku tidak dikeliatin bagian kolom atau bagian yang setelah korpus. Jadi di kolom itu ada kan sejajar sama yang di arterinya ini, bagian kolom. Nah, setelah kolom baru akan lanjut ke bagian kaput dari pankreas. Itu untuk bagian-bagian dari pankreas. Selanjutnya di pankreas ini juga ada namanya ductus pancreaticus yang di sini. Ini ductus pancreaticus yang di bagian dalamnya. Dari sini sampai sini ductus pancreaticus, nanti di ujung sini akan dibagi menjadi dua atau dia itu bakal mencar atau membelah. Jadi untuk yang bagian di superior ini namanya ductus pancreaticus yang minor. Lalu untuk yang ke bawah itu nanti akan menjadi ductus pancreaticus yang mayor. Nanti di sini juga akan bertemu dengan vesica velea, sambungan dari vesica velea. Untuk yang di bagian pankreas, jadi di struktur di sekitarnya itu ada ren dan juga ada ren yang dextran juga ren yang sinistra. Ada juga duodenum di sini, jadi dia kayak nempel gitu. Untuk arterinya itu kalau kita lihat di bagian belakang itu kita bisa lihat di sini ada arteri, ada vena, vena portae. Lalu di sini juga ada percabangan dari aorta dinamakan dengan truncus coeliacus. Jadi truncus coeliacus ini akan memberikan percabangan dengan tiga arteri. Jadi arteri percabangan yang pertama yang ini itu namanya arteria gastrica sinistra. Yang untuk yang di sini itu arteria gastrica sinistra. Lalu yang kedua itu yang di sini itu akan menjadi arteria splenica atau arteria
lienalis yang menjalar di superior dari pankreas. Lalu yang ke sini itu akan berubah menjadi arteria hepatica communis yang di sini, yang di bagian ini. Lalu nanti kalau kita lihat di sini dia akan bercabang. Jadi di sini itu akan bercabang menjadi arteria gastroduodenalis yang ke arah duodenal. Di sini dia itu akan mecah lagi menjadi dua cabang yang namanya hepaticoduodenalis. Arteria hepaticoduodenalis. Nah, di cabang ini ada dua, yaitu bagian anterior dan bagian posterior. Untuk di bagian anterior itu yang bakal menjalar di sepanjang duodenum ini. Itu dinamakan arteria hepatico duodenalis superior anterior untuk yang bagian anterior dan arteria hepatico duodenalis untuk bagian posterior dinamakan arteria hepatico duodenalis superior posterior. Tidak lanjut sampai sini, nanti di bagian bawah ini akan ada namanya arteria hepatico duodenalis inferior anterior untuk yang di bagian sini anterior. Dia juga sama, ada yang untuk bagian posterior. Nanti di bagian anterior dan posterior ini akan bermuara ke bagian arteria mesenterica superior. Mungkin itu saja untuk bagian arteri dari pankreas, di sekitar pankreas. Bisa dilanjutkan oleh teman saya Indra. Oke, jadi kita akan membahas bagian hepar. Jadi untuk hepar itu akan kita pertama itu kita ada bagian fasias. Jadi untuk fasias di hepar itu ada fasias diafragmatika untuk di bagian anterior. Jadi, lalu untuk di bagian posteriornya ada fasias viscera. Lalu untuk di bagian anterior itu kita bisa lihat ada dua lobus. Untuk yang ini itu namanya lobus hepatis dextra, lalu yang ini lobus hepatis sinistra. Lalu di sini hepar juga memiliki sebuah ligamentum, ini namanya ligamentum teres hepatis. Lalu selain itu untuk di bagian anterior kita juga bisa melihat sebagian kecil dari vesica velea. Oke, jadi kita akan berpindah pada bagian superior dari hepar. Jadi untuk bagian superior dari hepar itu kita bisa melihat pertama ada area nuda. Jadi untuk area nuda itu adalah area dari hepar yang tidak tertutup oleh peritoneum. Lalu untuk selanjutnya itu ada yang bisa kita lihat di sini ada vena. Jadi ini adalah vena cava inferior yang nanti akan memvaskularisasi bagian dari hepar. Lalu selanjutnya ada beberapa ligamentum juga untuk di bagian superior itu ada ligamentum triangularis sinistrum dan juga dextrum. Lalu ada juga ligamentum coronarium, itu dia berjalan di bagian sini. Lalu selain itu untuk di bagian sini itu kita bisa melihat ada sedikit bagian dari ligamentum falciformis. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian posterior dari hepar. Jadi untuk posterior dari hepar itu pertama kita bisa melihat ada dua lobus. Jadi yang pertama itu ada lobus caudatus dan juga ada lobus quadratus. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melihat ada vesica velea. Lalu selanjutnya kita bisa melihat di sini ada beberapa impresio yang ada pada hepar. Jadi untuk yang pertama di sini itu ada impresio gastrica, lalu ada di sini juga ada impresio colica bagian sini, lalu ada impresio renalis. Oke, jadi selanjutnya kita melihat di sini ada area yang terdiri dari beberapa pembuluh darah dan juga saluran. Di sini kita namakan areanya itu adalah porta hepatis. Jadi di sini ada arteria hepatica propria, lalu di sini ada vena porta, lalu di sini kita bisa melihat ada ductus cysticus, lalu ada ductus hepatis communis yang nanti akan bersatu menjadi ductus colliducus. Jadi selanjutnya kita akan melihat di sini ada dua ligamentum. Jadi yang ini ada di sini kita bisa melihat masih ada ligamentum coronarium. Lalu di sini ada juga bagian dari ligamentum teres hepatis. Oke, selanjutnya untuk di hepar itu dia memiliki beberapa fisura. Jadi untuk fisura yang ada di sini sebelumnya kita harus tahu dulu di sini ada lobus centralis. Jadi untuk lobus centralis itu dia terdiri dari lobus caudatus dan juga lobus quadratus. Nah,
Di sini ada fissura sagittalis sinistra, itu dia akan dia memisahkan antara lobus hepatis sinistra dan lobus centralis. Lalu di sini ada fissura sagittalis dextra, itu dia memisahkan dari lobus centralis dan juga lobus hepatis dextra. Lalu terakhir di sini ada fissura horizontalis, dia akan memisahkan lobus caudatus dan juga lobus quadratus. Jadi selanjutnya kita akan membahas bagian dari vesica velea. Jadi untuk vesica velea itu memiliki 3 bagian. Jadi untuk bagian ini itu namanya fundus, lalu bagian sini itu namanya corpus, lalu di sini namanya colum. Lalu untuk saluran ini itu namanya ductus cysticus. Lalu di sini ada ductus hepaticus communis. Kedua ductus ini nanti akan bergabung menjadi ductus choleducus. Lalu akan ductus choleducus akan berjalan ke bawah dan bertemu dengan ductus pancreaticus major. Lalu untuk area pertemuan dari kedua ductus tersebut akan dinamakan sebagai ampulla vateri. Selanjutnya nanti ampulla vateri yang menonjol ke bagian duodenum itu dinamakan ampulla duodeni major. Lalu untuk ductus pancreaticus minor itu akan membentuk papilla duodeni minor. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke organ aksesoris yang lain, itu ada organ lian. Jadi untuk organ lian itu dia memiliki 2 fasias. Untuk fasias yang pertama itu ada fasias visceralis dan yang di bagian posterior ini adalah fasias diafragmatika. Selanjutnya lian juga memiliki hilum. Jadi di sini ada hilum lianalis. Oke, selanjutnya di sini lian itu memiliki incisura lianalis. Lalu untuk vaskularisasi lian itu dia berasal dari arteri lianalis dan juga ada vena lianalis. Sekian video dari kami. Semoga membantu dalam ujian praktikum. Thank you. Nah.